kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan rekan-rekan dari BRIK08 terhadap dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Dan semoga kita bisa bentuk sinergitas, kita bisa sinkron, kita bisa searah, sejalan, kompak, solid dalam tujuan memenangkan Pak Prabowo di masa jabatan 2024-2029 sebagai presiden. Dan kita tahu memenangkan hati rakyat itu harus dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara yang damai, mengedepankan politik yang beradab dan mengedepankan cinta kasih. Kita hindari cara-cara yang kurang baik, yang gaduh, yang saling menjatuhkan, fitnah. Kita hindari sejauh mungkin. Bapak pesan agar kita harus rukun, damai, santun, kreatif gitu. Jadi kita harus pakai cara baru. Dan kami ingin dukungan masyarakat kepada Bapak Prabowo merupakan dukungan yang berasal dari basis-basis masyarakat, baik di kota-kota, di desa-desa, apapun suku, agama, rasnya, organisasinya dan sebagainya. Itu kita inginnya seperti itu. Dan ini thank you.